Salam dalam kasih Yesus Kristus, Kepala Gereja. Pemberita Firman dan pelayan liturgi menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara mengikuti ibadah hari Minggu yang dilaksanakan secara digital di GPIB Jemaat Bukit Saitun Makassar. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di sini, kami ucapkan selamat beribadah. Menurut kalender tahun gerejawi, kita berada di hari Minggu ke-6 sesudah Epifani. Kiranya ibadah ini berkenan bagi Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Inyoman Murah. Jemaat, mari berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat sekalian, mari kita tenangkan hati. Ibadah ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nats pembimbing kita saat ini 1 Yohanes 2 ayat 16 demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Mari kita sambut salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Muliakanlah. Muliakanlah, muliakanlah,
Jemaat, silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kudus, seluruh makhluk yang Kau ciptakan di langit dan di atas bumi bersujud menyembah-Mu karena kebaikan dan pemeliharaan-Mu yang sempurna. Bersama seluruh ciptaan dan makhluk rohani di dalam sorga, kami berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Allah Maha Esa dan Maha Kudus, sebab Engkau memerintah dengan kuasa dan kasih-Mu, maka seluruh ciptaan menerima rahmat-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus dan firman-Mu, supaya kami mengenal Dikau, Allah yang benar, serta berjalan menurut jalan yang Kau tunjukkan. Kiranya Engkau berkenan hadir di dalam ibadah ini, dan berkatilah kami demi nama-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam karya Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja. Amin. Jemaat sekalian, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan memaknai kesaksian firman Allah dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Allah, anugerahkan kami Roh hikmat-Mu dan kemampuan oleh Roh Kudus-Mu, supaya firman yang akan kami baca dan dengar bersama dan maknai kami boleh mengerti dengan benar. Lalu kuatkanlah kami supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami dengan sukacita melakukan tugas panggilan kami sebagai jemaat-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dengan sungguh hati kami. Amin. Jemaat sekalian, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini dari Yakobus 1 ayat 12-15 yang menyatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi
tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudara-saudaraku jemaat sekalian, tema mingguan GPIB adalah gereja dan relasi sosial. Dan tema kita pada hari ini, sebagaimana terdapat di dalam SBU dan SGDK, yaitu keinginan yang memikat. Keinginan yang memikat. Kalau saya lanjutkan, dan ini menjadi penghalang bagi gereja dalam relasi sosialnya. Itu kaitannya tema hari ini dengan tema mingguan. Nah, khusus bacaan kita tadi, jemaat sekalian, itu berbicara tentang pengujian dan pencobaan. Itu diungkapkan dalam judul dalam Alkitab, pengujian dan pencobaan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pencobaan, ancaman, tantangan itu menjadi realitas dalam diri kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan. Pencobaan, ancaman atau tantangan itu bisa berasal dari luar secara eksternal, dan bisa juga yang berasal dari dalam internal. Nah, khusus pada ayat 12, coba lihat ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kalau kita cermati lebih dalam pada ayat 12 ini, pencobaan itu berasal dari luar. Tadi kan saya katakan ada pencobaan dari luar secara eksternal, dan ada pencobaan dari dalam, internal, dalam diri kita. Nah, ayat 12 tadi itu dari luar. Nah, dalam kaitan ini, saya beberapa kali mendengar langsung dari orang-orang percaya, dari jemaat. Mudah-mudahan kita yang hadir secara virtual dalam ibadah ini, kita tidak termasuk di dalamnya. Dan mereka katakan, yang saya katakan tadi dengar, mengatakan bahwa
Tuhan memberi pencobaan kepada saya ketika ditimpa musibah atau diperlakukan secara tidak adil atau tidak baik oleh orang lain atau ditimpa penyakit. Jadi di sini seolah-olah Tuhan itu sutradara dari segala yang kita alami, termasuk pengalaman-pengalaman pahit dan menyakitkan. Jemaat sekalian, fenomena seperti itu atau katakanlah konsepsi keliru seperti itu bahwa Tuhan mencobai umatnya, mencobai saya, itu sudah ada dalam sepanjang sejarah, sama tuanya dengan sejarah peradaban manusia. Ketika Yakobus menulis suratnya kepada 12 suku Israel yang berada di perantauan diaspora, coba lihat ayat 1, pasal 1, orang-orang Yahudi yang ada di perantauan, juga muncul pandangan keliru seperti di atas. Jemaat pada waktu itu memang menjadi kelompok minoritas dalam relasi sosialnya dimanapun mereka berada pada waktu itu. Dan jemaat sebagai minoritas dalam relasi sosialnya diperhadapkan dengan tekanan-tekanan, penindasan, penganiayaan, diskriminasi, pembatasan hak-hak hidup, peraturan, perlakuan-perlakuan yang tidak adil dan yang semacamnya, baik dari dunia sekitar maupun dari penguasa. Nah, jemaat-jemaat yang menjadi alamat surat Yakobus adalah orang-orang percaya asal Yahudi. Itu yang dibilang daripada ayat 1, ke-12 suku di perantauan. Mungkin di kalangan mereka masih ada sisa-sisa atau warisan sikap hidup tertutup eksklusif dengan dan legalistik. Dan ini menambah sikap tidak bersahabat dari dunia sekitar. Nah, sikap eksklusif dan legalistik orang Yahudi inilah yang merasa diri paling suci, paling hebat. Ini yang menuai sikap yang tidak bersahabat dari dunia sekitar. Kemudian, dan ini menjadi, saya katakan tadi, menjadi fenomen. Jadi ada semacam hukum alami di mana-mana kelompok kecil minoritas itu memang menerima perlakuan yang diskriminatif, yang disudutkan, yang diisolasi, yang direndahkan, yang ditekan dan sebagainya. Dan sebenarnya jemaat sekalian, posisi kita sebagai umat Allah, sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya di negeri kita tidak berbeda jauh dengan keadaan jemaat Yakobus dalam bacaan tadi. Cuma memang saya sering katakan bentuk dan intensitasnya berbeda. Jadi selalu kita ini kan kelompok minoritas, katakanlah begitu, mengalami tekanan-tekanan, perlakuan yang diskriminatif dan tidak adil dan sebagainya. Nah, menghadapi keadaan demikian, apakah kita akan mengatakan seperti konsepsi keliru di atas bahwa semuanya itu adalah rekayasa dari Allah? Atau halusnya itu semua pencobaan dari Allah.
Nah, ini yang perlu kita hati-hati, dan saya ulangi lagi, saya sering dengar seperti itu. Nah, menurut pembelaan Yakobus dalam bacaan tadi ayat 13, bahwa pencobaan itu tidak datang dari Allah. Tegas dikatakan bahwa Allah tidak dapat dicobai dan Allah tidak mencobai siapapun. Yang mau dikatakan di sini, saudara-saudaraku, pencobaan adalah realitas yang tidak terhindarkan dan harus dihadapi dan diatasi. Dan kita mesti memandang pencobaan itu secara positif, bahwa pencobaan itu menjadi ujian kesetiaan bagi orang-orang percaya. Atau dengan pencobaan itu iman kita diuji, apakah kita tetap teguh, tegar, dan pantang menyerah dan tetap berada dalam kebenaran Allah. Jadi di sini yang mau dikatakan oleh Yakobus kepada kita, saudara-saudara, dan ini yang perlu kita maknai sebagai jemaat, sebagai gereja, khususnya jemaat GPIB dalam relasi sosial dunia sekitar kita. Kita tidak bisa menghindar dari relasi sosial yang ada pada kita. Di sini kita harus tetap kuat iman. Setiap orang percaya diperhadapkan dengan tantangan-tantangan, masalah-masalah, dan kesulitan-kesulitan. Dan memang dari diri kita dan kemampuan kita, kita tidak bisa mengatasi itu. Tapi kalau kita tetap bergantung pada Allah, kalau kita tegar menanggung salib Kristus, kita pasti bisa mengatasi semua pencobaan, tantangan, ancaman dari luar. Dan justru di sini iman kita diuji. Kalau kita menganalkan kasih dan penyertaan Kristus, ibu bapa pasti bisa mengatasi pencobaan-pencobaan dari luar. Dan ketika kita bisa mengatasi itu semuanya, makanya tadi Rasul Yakobus katakan, berbahagialah orang yang tahan uji dalam percobaan itu, dan dia akan menerima mahkota kehidupan. Kata berbahagia di situ berarti diberkatilah. Kita pasti akan mengalami kelegaan iman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat 13 sampai 15. Pencobaan berasal dari dalam diri kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan. Mari kita perhatikan ayat 14. Yakobus bilang di situ bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Itu yang diangkat dalam tema kita pada hari ini. Keinginan yang memikat, yang saya katakan tadi, keinginan yang memikat itu justru menjadi penghalang bagi gereja dalam relasi sosialnya terhadap orang lain di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa ini. Nah, yang menarik di sini, ibu bapak, saudara-saudara, pencobaan oleh keinginan sendiri. Pencobaan oleh keinginan sendiri. Itu berarti pencobaan dari dalam diri kita sendiri, yang kadang-kadang
jauh lebih sulit. Orang bilang ini musuh dalam selimut selalu lebih sulit karena susah kita untuk menghadapinya. Nah, keinginan di sini memang bisa dua macam keinginan sendiri. Bisa keinginan yang baik, yang positif, tapi bisa juga keinginan yang negatif. Tapi Yakobus menekankan dalam bacaan ini keinginan yang negatif, yang menurut Paulus itu dikatakan keinginan daging. Evil desire dalam bahasa Inggris atau bahasa aslinya epitumia itu fleshly desire, keinginan daging. Dalam Roma 8 ayat 6 dan 7, Paulus katakan, keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Orang yang hidup dalam keinginan daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, di sini memang Yakobus mengingatkan kita kepada hal-hal yang berkaitan dengan moral dan mentalitas kita. Dan saya katakan tadi, pencobaan ini tidak mudah dihadapi kecuali dengan komitmen yang kuat, dengan iman yang kuat. Jadi di sini Yakobus mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup jujur, hidup baik, hidup dalam moral dan iman yang benar. Dan ini akan menjadi daya tarik bagi dunia sekitar. Dan ini sangat berguna bagi kehadiran kita dalam relasi sosial kita. Jadi Paulus mau mengatakan di sini, saudara-saudara, supaya kita hidup secara baik dan benar dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan juga dalam pelayanan kita. Nah, mari kita membangun kehidupan dalam persekutuan kita melalui berbagai bentuk pelayanan sebagai gereja dan jemaat. Kita menjadi berkat bagi sesama, bagi masyarakat, dan bagi bangsa kita. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, bijaksana dalam bersekutu, bersaksi, dan melayani. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Teladanku di setiap
Jemaat sekalian, sekarang mari kita berdiri, kita ikrarkan pengakuan iman kita dalam kebersamaan dengan semua orang-orang percaya di segala tempat dan abad. Biarlah masing-masing dalam penghayatan iman yang sungguh-sungguh berkata demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, kami bersyukur atas firman yang telah kami dengar, kami pahami, dan kami maknai dalam ibadah ini. Engkau berkenan memberkati pemberitaan firman ini. Biarlah firman-Mu ini terus tertanam, berkembang, dan berbuah dalam diri kami masing-masing sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat. Kami mohon Engkau berkenan melengkapi pemberitaan firman ini. Ya Allah, kami bersyukur karena di dalam Kristus, melalui salib dan kebangkitannya, Engkau memenangkan kami dari segala pencobaan, ancaman-ancaman, tekanan-tekanan, dan tantangan-tantangan yang adalah realitas di tengah-tengah dunia ini. Biarlah dengan kemenangan Kristus ini, iman kami, iman jemaat-Mu, dikuatkan untuk menghadapi dan mengatasi berbagai pencobaan, tantangan, dan ancaman-ancaman kehidupan, baik yang berasal dari luar dunia sekitar maupun yang berasal dari dalam diri kami. Kuatkan iman kami supaya kami tidak menuruti keinginan daging kami yang menjadi batu sandungan bagi dunia sekitar, bagi keberadaan kami dalam realitas sosial kami. Tapi kuatkan kami supaya kami hidup di dalam keinginan Roh Kudus. Dan dengan demikian kami boleh menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang lain. Kami boleh hidup secara benar. Kami hidup dalam kasih. Kami hidup dalam kejujuran.
Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu dalam seluruh keberadaan, aktivitas, pekerjaan, dan tugas panggilan masing-masing. Sekarang ini masih dalam situasi yang memprihatinkan akibat dari COVID yang membatasi segala gerak-gerik dan perjuangan kami, bahkan pelayanan kami. Ya Tuhan, berkati jemaat-Mu dengan kesehatan, dengan hikmat, dengan ketekunan untuk berjuang, supaya mereka boleh dipenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan hidup sebagaimana perkenanan-Mu setiap hari. Ya Tuhan, berkati jemaat kami yang sakit secara khusus di rumah atau di rumah sakit. Tuhan, berkati perawatan, pelayanan, dan obat-obat yang dikonsumsi supaya mereka boleh berada dalam proses kesembuhan dan kuat kembali. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya pada minggu-minggu mendatang ini, di mana kami sebagai jemaat sudah mulai lagi dengan pelayanan-pelayanan kami, baik pelayanan sektoral, pelayanan hari Minggu, pelayanan kategorial, bahkan juga pelayanan-pelayanan diakonia. Beri kami semangat dan kerendahan hati semuanya dengan rajin terlibat mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan. Apapun fungsi, peran, dan tanggung jawab kami di tengah-tengah jemaat. Berkati semua kami, baik kami majelis maupun kami penanggung jawab kategorial maupun sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai KMJ dan pendeta jemaat. Tuhan, beri kami kekuatan, hikmat, dan kesehatan supaya kami boleh melayani dengan penuh ketekunan. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi jemaat kami yang berhari ulang tahun, yang mengalami sukacita. Tuhan, berkati ucapan syukur mereka. Dan ajar kami semua sebagai jemaat-Mu supaya kami boleh memberi yang terbaik diri kami, pengabdian kami, juga persembahan kami untuk membangun tubuh Kristus. Ya Allah, dalam relasi sosial kami terpanggil mendoakan masyarakat, bangsa, dan negara kami. Kiranya Tuhan memberi kebersamaan kepada kami semua sebagai bangsa dan masyarakat, sebagai pemerintah, untuk membangun kehidupan bersama dan mengatasi berbagai kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan yang kami hadapi. Ya Tuhan, masih banyak yang kami mohon dalam doa, namun Engkau mengetahui lebih daripada itu, dan kami yakin Engkau memberi yang terbaik menurut kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarkanlah nas Alkitab. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. 2 Tawari pasal 26 ayat 5b. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri membawa persembahan ini di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, hidup yang Kau karuniakan sungguh melebihi apa yang kami pikirkan. Segala pekerjaan yang tidak sempurna telah Kau sempurnakan oleh Kristus Yesus. Itulah sebabnya kami bersyukur kepada-Mu dengan membawa persembahan sukarela ini. Bukan untuk membuat engkau menjadi kaya, melainkan untuk memuliakan namamu, serta menjadi berkat bagi banyak orang yang menderita. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat sekalian, pergilah dalam damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang telah diberitakan.
anugerah Tuhanmu. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasihmu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu, salam Tuhan memberkati, salam persekutuan. Tiada yang bakal di dalam dunia.